Annyeong, halo K-pop cinggu ya. Queen of Tears merilis video di balik layar dari episode ke-14 yang pastinya sayang jika dilewatkan. Pasalnya, salah satunya memperlihatkan momen ketika Kim Ji-won dan Kim So-hyun syuting adegan intim di apartemen Baek Hyun-woo. Video memperlihatkan momen saat Kim So-hyun memegang pinggang Kim Ji-won dengan kedua tangannya dan membuat wanita itu mendekat kepadanya. Pasangan utama Queen of Tears itu bertatapan cukup intens dari jarak dekat. Akan tetapi, aksi saling tatap itu tidak bertahan lama karena Kim So-hyun dan Kim Ji-won sama-sama salah tingkah. Keduanya tampak tertawa begitu mendengar suara sutradara yang mengatakan cut. Kim Ji-won bahkan sampai terduduk ke lantai. Momen Kim So-hyun dan Kim Ji-won salting saat syuting adegan intim di Queen of Tears ini langsung ramai menuai komentar netizen. Gak mungkin gak salting, kita yang nonton aja sampai deg-degan. Semoga saltingnya berujung rasa, tulis seorang netizen. Itu mereka salting, kelihatan kok dari sini, tambah yang lain. Queen of Tears kini tinggal menyisakan 2 episode terakhir. Drama itu kini menampilkan konflik puncak di mana Hong Hae-in kehilangan ingatannya usai menjalani operasi tumor otak di Jerman. Namun, Hyun-woo tidak bisa mendampingi ketika wanita itu sadar karena tiba-tiba ditangkap polisi atas tuduhan pembunuhan. Sebagai gantinya, Yoon Eun-sung menemani Hae-in dan menceritakan hal-hal bohong kepada wanita itu. Sementara itu, Queen of Tears telah mencatat rating di atas 20% sejak episode ke-14. Jangan sampai ketinggalan menyaksikan episode terakhirnya nanti ya.